Nah, buat kalian semua, kalau kalian setuju burung kacer ini saya rawat, akan saya bawa ke tempat saya. Jadi saya yang akan merawatnya sampai dia bagus. Dan nanti akan saya share perawatannya untuk kalian. Kalau kalian setuju, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-temanku semua. Mungkin saya banyak kesalahan, mungkin ada kalimat-kalimat saya yang tidak sesuai dengan kalian atau menyinggung perasaan kalian, atau saya itu terlalu berlebihan dalam bercanda. Mohon dimaafkan, baik yang kenal maupun yang kalian cuma nyimak saja di channelnya Bagong channel ini. Oke, jadi kalau kalian gak maafin saya, kalian rasakan sendiri nanti akibatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar burung kacer tentunya. Nah, kali ini saya lagi main-main ke tempat teman, karena teman saya ini punya burung kacer yang bikin pusing kepalanya. Kalian bisa perhatikan, kotorannya seabrek-abrek, sudah besar-besar tapi malah mencret. Kenapa sih burung kacer itu bisa seperti ini? Nah, untuk kalian semua, ini maaf tempatnya nih masih berantakan sekali, ini lagi direnovasi. Jadi kalian maklumi saja kalau kalian melihat pemandangan yang agak semerawut, ya kan? Tapi saya sudah disediakan rokok dan kopi. Nah, kalian bisa lihat itu kopi hitam saya bersama keripik pisang yang mantap, kemudian ditambah lagi dengan pur yang asin. Nah, jadi sembari makan keripik pisang ditambah dengan cemilan pur, nah itu enak sekali itu. Kita kembali ke burung kacer ini. Nah, burung kacer ini tidak terawat, karena perawatnya nih, teman saya nih nggak ngerti kalau burung kacer ini nggak boleh terlalu sering dikerondong. Kemudian ekstra pudingnya nggak boleh mutus. Dalam artian, ini burung kacer ini kalau kita kerondong kemudian nggak pakai ekstra puding, maka burung kacer ini akan stres. Ketika dia stres, maka sistem pencernaannya pasti akan terganggu. Dia kacau kan? Sama seperti kita. Kalau pikiran kita kacau, sistem pencernaan kita ikut kacau. Kita yang tadinya nggak mencret, malah jadi mencret. Padahal tidak diberikan penjemuran sama sekali. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah tugas kita sebagai perawat. Kita harus paham. Burung kacer kita dikerondong terus, tapi kotorannya nggak pernah bagus, malah mencret. Berarti kan kita harus cepat tanggap, ya kan? Oh, berarti pengerondongan nggak cocok untuk dia. Apakah nggak boleh dikerondong? Tentu saja boleh dikerondong, hanya pada malam hari saja. Pada saat kotorannya sudah bagus, boleh di full kerondong. Nah, kalian bisa perhatikan, ini burung kacer ini terlihat lesu, ya kan, bulunya sayu. Sebenarnya burung kacer ini kalau saya perhatikan sudah masuk masa mambung, tapi sayangnya perawatan nggak tepat, jadi mambungnya terganggu, dia nggak mau mambung. Nah, bagaimana burung kacer ini bisa narung sedangkan dia salah dalam perawatan? Otomatis dia nggak akan sehat. Kalau burung nggak sehat, ya bagaimana bisa keluar fighternya, ya kan? Tuh, kalian bisa lihat, perhatikan kotorannya sudah besar tapi nggak bagus. Ada kan yang besar-besar tapi bagus, bulat, ya kan, misalnya seperti pasta. Kalian bisa perhatikan, ini kan hancur, ini berarti mencret, ya kan, karena dia sudah terlalu lama dikerondong kemudian diberikan pur saja. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan dia bisa bagus? Burung ini pasti akan bisu, diam seribu bahasa. Dia nggak akan senang ketika kita berikan perawatan yang seperti itu. Tetapi ada juga burung kacer yang kondisi kotoran seperti ini, perawatan seperti ini, burungnya gacor. Tapi ya itu, gacornya gacor tersiksa. Nah, kalau dia sudah gacor tersiksa, apa yang bisa kita harapkan? Kan seperti itu. Nah, langkah yang bisa diambil ketika mendapati burung kacer yang seperti ini,
inilah yang kalian tanyakan. Jadi burung kacer seperti apa om yang dijor ekstra puding? Nah, burung kacer yang seperti inilah yang harus kita awali dengan pakan yang jor-joran ekstra puding. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan birahinya. Nanti akan saya berikan jangkrik dulu yang banyak. Kemudian dari pemberian ekstra puding ini bisa menguatkan argumen kita kalau memang burung kacer ini betul-betul membutuhkan ekstra puding yang banyak, betul-betul kekurangan nutrisi, betul-betul nol birahi. Kalau burung kacer itu nol birahi atau birahinya itu kurang, maka makannya mesti rakus. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh tanyakan sama penangkar. Penangkar murai batu, penangkar kacer yang merawat burung kacer dari trotolan. Itu mesti kalau trotolan makannya rakus. Kenapa bisa seperti itu? Karena burung kacer ini masa pertumbuhan, membutuhkan nutrisi yang banyak. Kemudian otomatis burung kacer yang masih trotolan mesti belum punya birahi. Kan seperti itu. Nah, ini jangkrik sudah saya siapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wah, 12 ekor jangkrik. Prol, mau jangkrik Prol, sini Prol. Dia langsung memperhatikan. Waduh, itu enak sekali tuh jangkriknya tuh. Kita lihat cara dia makan seperti apa. Us, langsung di samber. Ya kan? Dia melihat jangkrik itu kayak melihat apa saja tuh. Oke. Kalian perhatikan makannya. Makan asal sekali ngambil langsung 3. Ya enggak kemakan lah duanya. Oke, kita tunggu. Ini kalau burung kacer yang sudah lama nggak makan ekstra puding, rata-rata kalau makan jangkrik biasanya bengong, langsung bengong. Bengong sebentar, itu jangkriknya jalan di kerongkongan. Jadi dia agak sedikit aneh, kok ini jalannya agak pelan-pelan katanya tuh. Tapi enak nih jangkrik ini. Prol, bengong Prol, enak ya Prol ya? Dia mesti mikir tuh, ini kok enak sekali nih jangkrik, udah lama saya gak makan jangkrik ini. Dasar bos saya tuh sialan, gak ngasih-ngasih jangkrik. Giliran datang bos yang satu ini malah dikasih jangkrik 12 ekor. Kita tunggu, dia masih bengong, gak sadar dia tuh saking enaknya. Nah, buat kalian semua, kalau kalian setuju burung kacer ini saya rawat, akan saya bawa ke tempat saya, jadi saya yang akan merawatnya sampai dia bagus, dan nanti akan saya share perawatannya untuk kalian. Kalau kalian setuju, kalian jangan lupa like and comment. Oke, nanti akan kita bawa ke markas kita, kita oprek nanti di sana, kita akan lihat perubahannya seperti apa. Nanti kalian bisa perhatikan kotorannya sebelum saya rawat dan sesudah saya rawat. Nanti akan saya share kepada kalian supaya kalian betul-betul paham, ya kan? Nanti kalian bisa lihat perubahannya. Apakah dia akan mambung atau malah dia akan menari-nari di markas kita nanti, ya kan? Buruan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar, tenang saja kalian, itu ilmunya gratis. Oke, masih makan. Oh iya, saya juga lagi menyiapkan burung kacer yang kanibal, karena kemarin banyak yang om beli burung kacer kanibal om, nanti perawatannya di share om. Itu saya lagi nyiapkan burung kacer kanibal, saya udah ada yang saya taksir tapi harganya masih terlalu tinggi, belum cocok di harga. Nanti kalau harganya deal, saya akan bawa ke markas kita juga. Nah, itu yang jatuh tadi masih diambil, yang di atas sudah habis. Yang jatuh tadi jangkriknya itu 2 ekor kalau nggak salah. Nah, itu masih dimakan. Kemudian itu juga akan dimakan. Asik kan merawat burung kacer itu kan? Kalau kita udah paham tuh enak. Nah, itu kan diambil lagi. Jadi 12 habis. Ini semakin lama akan semakin cepat dia makannya, karena ini belum terbiasa dia makan jangkrik kan. Nanti kalau udah dirawat, dia makannya semakin slep slep slep, langsung telen. Wah, langsung ditelen, gak bengong lagi. Ini masih bengong karena baru ini dikasih jangkrik. Ini masih pengong.
Nanti tahapan-tahapan makannya ya seperti yang saya katakan tadi, dia akan semakin cepat, nggak bengong lagi ketika dia makan. Kemudian dia lebih tenang, ya kan? Nanti semakin lama makan jangkriknya akan semakin menurun, berkurang yang tadinya bisa habis 15 ekor, berkurang menjadi 10 ekor, berkurang lagi menjadi 7 ekor, berkurang lagi menjadi 5 ekor. Nah, di 5 ekor ini kita akan tahan 5 pagi, 5 sore. Kemudian kita berikan pemandian, penjemuran secara rutin. Jadi biar dia itu betul-betul sehat. Ketika dia sehat, yang akan terjadi adalah burung kacer ini kalau dia memang betul-betul masuk masa mambung, dia akan mambung. Itu tanda kalau dia sehat. Ya kan? Karena burung kacer ini saya perhatikan bulunya sudah mulai kusam. Jadi dia masuk masa mambung. Nah, jadi ketika kalian merawat burung kacer kalian, mengondisikan burung kacer kalian, hasilnya burung kacer kalian mambung, itu tanda kalau perawatan kalian tepat sesuai dengan kebutuhan dia. Ayo Prol, naik Prol, nggak malu apa kamu nginjekin tahimu sendiri Prol? Ayo naik dulu. Ayo Prol, jangkrik udah nggak ada lagi di bawah Prol. Habis Prol jangkriknya besok lagi. Tuh kalian perhatikan, dia masih nyari padahal jangkrik udah habis, ya kan? Tanda kalau dia memang membutuhkan jangkrik, membutuhkan ekstra puding. Apalagi kita berikan kerutu, tambah lebih bagus lagi, ya kan? Tapi sekarang kerutu agak susah nyarinya. Jadi kita kasih jangkrik saja dulu. Oke, jangan lupa kalian komentar, jangan lupa kalian like video ini. Kalau kalian setuju burung kacer ini saya rawat, maka akan saya bawa ke markas kita. Nanti akan saya share perawatannya, saya akan jabarkan apa saja perubahannya. Kalian bisa lihat sendiri nanti, ya kan? Itu pun kalau kalian setuju. Perawatannya gratis, nggak bayar. Tenang saja nih teman saya nih, nanti dia, oh ini mahal nanti ini ngerawat ini. Nggak, tenang saja, gratis. Nanti kalau sudah bagus nanti boleh diambil lagi. Biar dia bisa menikmati burung kacer yang bisa buka ekor, bisa gacor, bisa dibawa-bawa main-main ke tempat latihan atau ke tempat lapangan, ya kan, tempat lomba. Biar dia semakin semangat merawat burung kacer. Oke, semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe gratis bos, nggak bayar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.